disclaimer on bahwasanya konten ini hanya bertujuan untuk menginformasikan dan mengedukasi teman-teman semuanya dan tidak ada niatan maupun membujuk teman-teman untuk mengikutinya. Dan kebijakan manajemen keuangan itu tergantung dari diri Anda sendiri dan juga tingkat risiko di dalam dunia cryptocurrency ini sangat tinggi sehingga tingkat risiko juga ada di tangan Anda. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Bisnis Recehan Channel. Channel yang memberikan informasi mengenai aplikasi penghasil uang online seputar dunia cryptocurrency dan dunia trading saham. Di kesempatan hari ini saya ingin menginformasikan sekaligus memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendaftar di suatu aplikasi penambang atau miner yang bernama Pasific Miner. Namun terlebih dahulu saya ingin menginformasikan mengenai apa itu Pasific Miner. Pasific Miner adalah aplikasi investing cloud mining yang bekerja sama dengan 14 perusahaan besar untuk memantau pergerakan mata uang rupiah. Oke teman-teman, saya juga penasaran dengan sistemnya bagaimana. Dikarenakan saya ini juga pertama kali mendaftar dan menggunakannya. Dan nantinya akan saya informasikan atau review juga mengenai oke enggaknya aplikasi ini. Dan juga akan nanti saya buatkan tutorial bagaimana untuk withdraw-nya. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja gaskan bagaimana cara untuk mendaftarnya. Pertama-tama teman-teman buka tautan untuk masuk ke aplikasinya. Tautan atau link bisa teman-teman dapatkan di deskripsi video ini. Setelah teman-teman masuk melalui link atau tautan, teman-teman silahkan untuk daftar akun di Pasific Miner. Nah di sini teman-teman isikan data teman-teman sesuai yang ada di kolom. Teman-teman isikan nama lengkap, alamat email, nomor telepon, buat password. Kemudian centang setuju dengan syarat dan ketentuan. Kemudian teman-teman tekan daftar. Kemudian teman-teman login atau masuk ke akun dengan mengisikan nomor telepon yang teman-teman daftarkan. Kemudian masukkan password yang telah teman-teman buat tadi. Nah di sini teman-teman sudah masuk ke landing page-nya dan seperti yang teman-teman bisa lihat mining sudah otomatis berjalan. Dan teman-teman untuk informasi aplikasi ini bisa juga teman-teman download di Android teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba telusuri fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Oke teman-teman, bisa untuk menekan garis 3 di pojok kiri atas. Maka teman-teman bisa melihat tampilan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Oke teman-teman, fitur yang pertama adalah fitur deposit. Di sini teman-teman bisa untuk memilih paket speed mining yang ada 10 pilihan paket. 10 pilihan paket speed mining tersebut antara lain adalah 1 paket reguler seharga Rp50.000 aktif selama 100 hari dengan bonus harian Rp2.000 untuk speed miningnya 0,02 per detik dan bonus referral pertama teman-teman bisa mendapatkan 4%. Untuk bonus referral kedua, teman-teman bisa mendapatkan 2% dan untuk bonus referral ketiga, teman-teman bisa mendapatkan 1%. Kemudian paket yang kedua adalah paket silver seharga Rp150.000 dengan maksa aktif 100 hari dan teman-teman mendapatkan bonus harian sebesar Rp6.000
dengan speed mining 0,06 per detik, dan teman-teman mendapatkan bonus referral pertama sebesar 5%, bonus referral kedua sebesar 3%, dan bonus referral ketiga sebesar 2%. Kemudian paket yang ketiga adalah paket Gold seharga Rp450.000 yang masa aktifnya adalah 100 hari dengan bonus hariannya Rp20.000 untuk speed mining 0,2 per detik, dan teman-teman mendapatkan untuk bonus referral yang pertama sebesar 5%, bonus referral yang kedua sebesar 3%, dan bonus referral yang ketiga sebesar 3%. Paket selanjutnya adalah paket promo seharga Rp900.000 dengan masa aktif 100 hari, dan teman-teman mendapatkan bonus harian sebesar Rp40.000 dengan speed miningnya 0,4 per detik. Kemudian untuk bonus referral pertama sebesar 7%, bonus referral kedua sebesar 4%, dan bonus referral ketiga sebesar 3%. Oke, untuk paket selanjutnya, paket yang kelima adalah paket VIP seharga Rp1.350.000 dengan masa aktif 100 hari, dan teman-teman mendapatkan bonus harian sebesar Rp60.000 dengan speed miningnya 0,6 per detik, dan teman-teman mendapatkan bonus referral pertama sebesar 7%, bonus referral kedua sebesar 4%, dan bonus referral ketiga sebesar 4% juga. Paket keenam adalah paket VIP seharga Rp2.700.000 dengan masa aktif 100 hari dan bonus harian sebesar Rp125.000 dengan speed miningnya 1,4 per detik, dan teman-teman mendapatkan bonus referral yang pertama sebesar 8%, bonus referral yang kedua sebesar 5%, dan bonus referral yang ketiga sebesar 4%. Oke teman-teman, paket selanjutnya, paket yang ketujuh adalah paket master seharga Rp5.400.000 dengan masa aktif 100 hari, dan teman-teman mendapatkan bonus harian sebesar Rp270.000 per hari dengan speed miningnya 3,1 per detik, dan teman-teman mendapatkan bonus referral yang pertama sebesar 8%, bonus referral yang kedua sebesar 6%, dan bonus referral yang ketiga sebesar 5%. Paket yang ke-8 adalah paket Star seharga 11 juta dengan masa aktif selama 100 hari, dan teman-teman bisa mendapatkan bonus harian sebesar Rp550.000 dengan speed miningnya 6,3 per detik. Dengan bonus referral tingkat pertama teman-teman mendapatkan 9%, kemudian bonus referral kedua sebesar 6%, dan bonus referral ketiga sebesar 6% juga. Oke, paket yang ke-9, paket kit seharga Rp25 juta dengan masa aktif selama 100 hari juga, dan teman-teman mendapatkan bonus harian sebesar Rp1.350.000 dengan speed miningnya 15,6 per detik, dan teman-teman mendapatkan bonus referral yang pertama sebesar 10%, bonus referral yang kedua sebesar 7%, dan bonus referral yang ketiga sebesar 7%. Dan untuk paket terakhir, paket 10, disebut juga paket investor seharga Rp50 juta dengan masa aktif selama 100 hari, dan teman-teman mendapatkan bonus harian sebesar Rp3 juta dengan speed miningnya 34,7 per detik, dan teman-teman mendapatkan bonus referral pertama sebesar 10%, bonus referral kedua sebesar 9%, dan bonus referral ketiga sebesar 8%. Oke teman-teman, fitur yang kedua adalah fitur withdraw atau penarikan, di mana fitur ini teman-teman bisa melakukan penarikan atau withdraw. Jadi di sini teman-teman harus melengkapi data bank teman-teman untuk melakukan penarikan atau withdraw. Penarikan ini bisa melalui bank BCA, bank CIMB Niaga, bank Danamon, bank Mandiri, BNI, bank Panin, bank Permata, BRI, bisa juga melalui Dana, GoPay, OVO, dan ShopeePay. Oke, fitur yang ketiga adalah fitur referral. Di sini teman-teman bisa mendapatkan bonus atau reward setiap kali mengundang teman. Selain fitur-fitur di atas, juga ada fitur profil, yaitu fitur yang menampilkan data tentang teman-teman. Kemudian ada history deposit, history withdraw,
history referral. Dan teman-teman juga bisa bergabung di grup telegramnya, yaitu yang bernama Pasific Miner. Kemudian ada feature untuk mengubah password, dan kemudian ada feature logout. Oke teman-teman sekalian, demikian konten saya hari ini mengenai aplikasi yang bernama Pasific Miner, yang merupakan adalah aplikasi cloud mining rupiah. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan tak lupa saya berharap, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share dari teman-teman semuanya. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. And I see you next video. See you.